Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Selamat datang Sugeng Rawo. Tentu saja dalam cerita rakyat, berita rakyat, amalan rakyat di Nusantara ini. Tentu saja kami kemas dalam sebuah berita informasi yang menarik agar bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semua dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini saya mendatangi Komisi 1 DPR di Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan bertemu dengan Bapak Ahmad Firdaus, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Akan mempertanyakan tentang Pilkada 2020 yang ada di 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Tentu saja kita akan berbicara dengan beliau menghadapi Pilkada ini untuk masyarakat bagaimana? Assalamualaikum. Teman-teman sekalian, kita saat ini sedang ngobrol di ruang Komisi 1, Pak ya? Ya. Bersama dengan kandoh kami, sahabat kami Ahmad Firdaus. Ya. Beliau ini politisi senior di Sumatera Selatan dan juga beliau ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Ogan Komering Ilir, OKI, Kayuagung. Dan saat ini beliau sebagai ketua Brapulima Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Hari ini hari Kamis, saya kedatangan tamu istimewa, rekan baik, sahabat baik, saudara Holik yang akan mencalonkan diri ikut dalam Pilkada Kabupaten Bali yang akan datang. Saya nama Ahmad Firdaus, Sarjana Ekonomi, Master Science, Angkatan DPR Provinsi Sumatera Selatan, menyupport dan memberikan dorongan moral sehingga cita-cita saudara saya ini untuk memperjuangkan rakyat tercapai adanya. Saya yakin dan percaya beliau ini sudah teruji bagaimana kehendak masyarakat Bali, bagaimana Bali ke depan agar bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lebih maju. Insya Allah ke depan saudara Holik ini dapat menata sesuai dengan kehendak rakyat. Bersama rakyat saya yakin Bali maju apabila Holik sebagai putra daerah dipilih rakyat untuk membenahi daerah dia sendiri. Terima kasih. Erkata karena keterbatasan waktu, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik sehingga silaturahim saudara Holik ke DPR Provinsi Sumatera Selatan, kebenaran saya ada di kantor. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akan dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu berita-berita yang telah menyaksikan tentu saja silaturahmi antara sahabat kita Kak Holik dengan anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan Bapak Ahmad Firdaus, dan beliau memberikan support yang sangat luar biasa. Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu tidak akan mungkin menjadi milik orang lain. Yakin saja, segala sesuatu pada akhirnya adalah keputusannya, finalnya adalah. Terima kasih sahabat semua, telah setia di channel kami, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.